selamat datang di Kisah di Sebalik Suara. Segala kisah dan info-info yang dipaparkan di sini dikumpulkan dari berbagai-bagai sumber. Sebelum kita mulakan video ni, korang jangan lupa tekan subscribe dan tekan loceng dekat bawah tau supaya channel ni terus berkembang dan maju. Terima kasih. Bahan-bahannya adalah 500 gram isi kerang, 1 helai daun kunyit dihiris, 1 batang serai diketuk dan 1 biji kelapa ambil santannya. Manakala bagi bahan-bahan yang dikisar adalah 10 biji cili hijau, 7 biji cili padi, 1 batang serai, 2 cm kunyit hidup, 1 cm halia, 1 cm lengkuas, 4 biji bawang besar, 3 biji bawang putih dan garam secukup rasa. Cara-cara memasaknya adalah, pertama, tumiskan bahan-bahan yang telah dikisar tadi, daun kunyit dan serai sehingga pecah minyak. Kedua, kemudian masukkan santan dan kacau sehingga mendidih. Akhir sekali, masukkan isi kerang dan garam secukup rasa. Jika nak rasa lebih pedas, korang boleh tambahkan cili padi ketika mengisar bahan-bahan tadi. Selamat mencuba!